Rendah Sains Mara MRSM Felda, Kampus Tun Abdul Razak di Terolak Sungkai. Selaras dengan SOP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, hanya 250 tetamu termasuk 110 peneroka dari 11 wilayah Felda akan hadir. Generasi baru Felda perlu memertabat dan meneruskan perjuangan ibu bapa mereka sebagai peneroka untuk memastikan kelangsungan pembangunan agensi itu. Presiden Pertubuhan Kami Anak Felda KAF Fakhrul Razi Muhammad Habib berkata, ruang harus diberi kepada generasi muda agar mereka berasa lebih dekat dan selesa sebagai sebahagian daripada masyarakat peneroka. Menurutnya, istilah peneroka ganti mungkin boleh diberikan kepada waris peneroka bagi menunjukkan mereka juga mempunyai peranan dan tanggungjawab besar kepada Felda. Proses permohonan sijil halal bagi industri makanan akan diteliti semula. Ini supaya prosedurnya dapat dipermudahkan. Pada masa sama, masih memenuhi piawaian halal yang ditetapkan. Demikian dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Antara aspek yang akan dilihat, tempoh masa yang lebih pendek dan borang atau dokumen berkaitan permohonan sijil halal. Malaysia mencatatkan 2,649 kes berkaitan penyakit berjangkit antara haiwan dengan manusia dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, daripada angka itu 1,484 kes adalah penyakit leptospirosis, malaria, Nolesi 1,156, Japanese encephalitis JE7 dan rabies 2. Manakala tiada kes dicatatkan bagi brucellosis dan Q fever. Jumlah itu bagaimanapun mencatatkan penurunan berbanding tahun-tahun lepas. Ia berikutan amalan kebersihan kendiri yang tinggi dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sedikit perkembangan luar negara, Presiden Brazil Jair Bolsonaro telah menjalani ujian saringan COVID-19 selepas menunjukkan simptom-simptom termasuk demam. Bolsonaro berkata beliau telah menjalani ujian X-ray paru-paru di Hospital Tentera sebagai langkah berjaga-jaga. Keputusan ujian dijangka diketahui esok. Sekian berita yang disunting oleh Haslinda Hassan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam sejahtera.